Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 210, yaitu worksheet 410 ya. Nah, ini yang C, pertanyaan petunjuknya adalah pernyataan mana yang benar menurut cerita? Ceritanya yang mana? Tentu cerita yang di atas ini mengacunya. Yang nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Artinya kita menentukan apakah statement atau pernyataan ini benar atau salah. Cuman itu saja. Jadi kita jawab bersama-sama dan kita baca bersama-sama ya. Sebuah tim ilmuwan menemukan seekor kura-kura di lautan Costa Rica. Itu benar ya itu ya. Kemudian nomor 2, tim tersebut berasal dari Universitas Costa Rica. Itu adalah salah ya. Itu jawabannya adalah false. Karena tim itu berasal dari Texas University, Universitas Texas. Nomor 3, tim melihat sesuatu di ekor kura-kura. Juga ini salah, false ya, karena yang dilihatnya itu adalah di hidung. Nomor 4, tim menemukan sebuah parasit di otak si kura-kura. Nah, ini juga salah. Yang ditemukannya itu adalah sedotan plastik di hidung si kura-kura. Nomor 5, kura-kura itu mengkerut dan kecoklat-coklatan. Ya. Nah, itu juga salah ya, dan berwarna kecoklatan. Itu juga salah, bukan kura-kuranya yang berwarna kecoklatan, tetapi sedotan plastiknya itu. Nomor 6, tubuh si kura-kura berdarah. Ini juga salah, karena yang berdarah itu adalah hidungnya, nose-nya. Nomor 7, tim membuang sedotan plastik dari lubang hidung si kura-kura. Nah, ini benar, true ini ya. Nomor 10, membutuhkan sekitar 10 menit untuk membuang sedotan plastik. Nah, ini juga benar. Ada sekitar 10 menit untuk membuang sedotan plastik dari hidung si kura-kura. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.